tebak daerah, tebak negara untuk orang bodoh seperti saya. Kita akan coba, guys. Ini very easy karena tempat-tempat atau landmark terkenal di dunia. Dari judulnya saja kita udah tahu, guys. Damces, tes untuk orang bodoh gitu anjing. Apakah gue bodoh? Oh, ini di mana, guys? Let's go. Ini gue tahu nih, ini di Amerika gak sih? Apa sih namanya? Times Square ya? Apa sih namanya? Wah, gue tahu nih anjing. Broadway. Iya bener, ini Broadway. Di Amerika nih anjing, gue tahu nih. Anjing, gue main Spider-Man, cok, lewat sini. Di New York nih. Tuh New York kan, New York. Ada line lagi, cok. Cari ini. Ada Videotron BTS gak, guys? Cari BTS. Gila, cok. Kita di Times Square, anjir. Ini Times Square kan ya, guys, ya? Times Square bukan sini. Tapi ini tulisannya Broadway, terus New York. Udah jelas sih kayaknya ya. Apakah betul di situ? Let's go. Nih, New York. Terus kita langsung aja ke Manhattan, bukan Broadway. Times Square tuh yang sebelah mana ya, teman-teman ya? Swiss Met. Anjir, keren banget tuh. Kita bener-bener di tengah kerumunan tempat paling terkenal di dunia, guys. Siapa sih yang gak tahu daerah sini, coy? Mah, Broadway. Nah, nih, di sini nih. Nih. Ini Broadway. Di sini bukan sih? Sini ya? Sini gak sih, guys? Di sini ada Broadway, jalan Broadway. Itu jelas banget, Broadway. Tapi sebelah mananya? Ini Broadway, sana jalannya Broadway. Iya, ini Times Square tuh, ada tulisannya tuh, Times Square. Tapi di sebelah mana, cok? Dari New York itu sebelah mananya? Kayak ini deh. Coba ya, gue. Oh, di Midtown, anjing, benar. Oh, iya, itu tulisan Times Square. Ya elah, aku tidak melihat tulisan Times Square. Dia ada aja di Midtown, di tengah-tengah. Oh, gue salah. Gue tertipu dengan tulisan Broadway. Broadway itu nama jalannya. Tapi not bad lah ya, 4.975, cuma 6 kilo doang. Dan gue tahu itu Times Square, jelas. Siapa sih yang gak tahu Times Square, anjing? Orang-orang bego doang yang gak tahu Times Square. Gue gak tahu, berarti gue bego kali. Wow, saya tahu ini di mana, guys. Weh, halo bule, apa kabar? Bonjour. Eh, bonjour anjing, ini bukan bonjour. Hahaha, ini gue tahu di mana, guys. Tapi gue penasaran, gue penjalan-jalan dulu. Bisa masuk gak ya? Gue pengen masuk deh. Be, anjay. Ini iconic banget, guys. Sumpah iconic place banget ini. Coba ya, gue pengen tahu. Gue pengen masuk ke dalam sana. Biji mana nih dalam sana? Ini ada di Australia, guys. Di Sydney. Betul gak sih? Betul. Bang, saya mau masuk, bang. Gimana caranya masuk, bang? Bisa masuk gak sih? Gue gak bisa masuk, parah banget dah. Australia, terus dia ada di sini. Nah, ini kita tinggal cari ininya ada di mana ya. Tempat latihannya geogeser anjing di sini. Kalau lo pertama kali nyoba gue geser pasti di sini dah tulisannya dah. Tapi gue nggak tahu nama tempatnya. Oh, ini bukan sih. Ini Sydney Opera House. Anjing, lo lihat dong ini dermaganya, gila. Wah, ini fiksi di sini sih anjing. Let's go. 59 meter, gila. Orang bodoh seperti gue sekalipun bisa menebak itu di mana, guys. Sydney Opera House. Oke, kita next, guys. Gila, gue puas banget anjing, dari tadi dekat mulu, coy. Tidak seperti game-game sebelumnya yang saya tidak pernah dekat. Jauh mulu anjing. Teman-teman gue mulu yang dekat gitu anjing. Oh, gue udah pernah kesini kemarin sama teman-teman gue juga. Kemarin, tapi sepi banget, coy. Terakhir kali gue kesini itu ramai banget tempatnya. Ya kan, ini kalau nggak salah di Brazil. Cristo Redento namanya, kalau nggak salah ada di Brazil. Di daerah, gue lupa namanya di mana di Brazil ya. Hyundai, wah ada wifi, coy. Ada wifi anjir di sini. Wah, ternyata patung ini sudah terintegrasi dengan wifi. Pemandangannya bagus banget, coy. Sumpah dekat laut ini. Nih, gue tahu ini adanya di Brazil. Terus di daerah Rio de Janeiro. Terus ada, nah ini Cristo Redentor. Nah di sini nih, kalau nggak salah nih, gue tahu nih. Anjir, pemandangan indah banget, cuy, tuh. Dia juga dekat laut nih. Tuh, dekat laut tuh, ya kan? Tuh, pemandangan kota Rio de Janeiro kelihatan semua. Let's go kita, guys. Let's go, 25 meter, anjir. Guys, Cristo Redentor, Times Square, Sydney Opera House. Let's go, apalagi yang harus gue tebak. Karena terkenal banget sih tempatnya, emang sih ya, dan enak juga gitu untuk dilihat gitu ya. Tempat-tempatnya nggak nanggung, nggak kayak di perkotaan atau di pedesaan yang entah berantah gitu ya, bingung nyarinya gimana. Mampui, apa nih? Motor Harley Davidson Cycle. Sini di mana, guys?
Anjir, petsing. Anjir, kita di airport, coy. kita di bandara, guys. Gila, ini kapal-kapal GTA nih, guys. Pesawat-pesawat di GTA nih, ini GTA mulu ya. Dikit-dikit GTA, dikit-dikit GTA, guys. Ini di bandara mana, coy? Las Vegas, Tufabolus, Las Vegas, Nevada. Nevada, guys. Ini di Nevada dah kayaknya deh. Las Vegas, Nevada. Oh ya, ini bener, coy. Jangan-jangan ini bandara yang ada di GTA nih. Nah, ini Nevada, ketemu. Tinggal cari bandaranya. Nggak ada, anjing. Nggak ada bandara di sini, bro. Tapi kalau dari suasananya sih kayak Las Vegas banget sih, tentunya. Mungkin nanti kita cari Las Vegas Airport. Wah, sumpah. Ini bandara lagi, coy. Ini luas banget bandaranya. Wah, ini helikopter-helikopter, guys. Di sini taruh-taruh helikopter-helikopter pribadi, ya. Coba-coba gue balik, guys. Gue ke arah yang sebaliknya. Last nih, ada tulisannya tuh. Las Vegas, Nevada, blue and green, for donate life mon. Bandara Las Vegas. Where is bandara Las Vegas? Sumpah, guys, ya. Di Las Vegas tidak ada yang namanya bandara. Bali. Oh, kok Bali, cok? Kok Bali, anjing? Mandala Bay Convention Center. Rusel. Wah, sulit, anjing. Hey, di mana, guys? Ini gue tahu pasti di Amerika, di Las Vegas nih. Chimera Golf Club. Jangan-jangan gue bisa menemukan golf club, Bali Golf Club yang tadi. Pasti nggak di tengah kota nih, pasti di pinggir-pinggir kota, coy. Wah, ini North Las Vegas Airport. Gue menemukan ada Airport Las Vegas. North, anjim, North. Berarti ada South dan ada... Wah, brengsek aja. Tapi gak apa-apa, kita coba sini ya, guys. Aduh, Harry Reid International Airport di tengah-tengah. Ternyata, bre, tidak menemukan gue. 15 kilo. Iya, cuy, gue bingung, coy. Di mana, anjir, bandaranya? Ternyata di sana. Dan gak cuma satu, ternyata bandara di Las Vegas. Ada banyak, brengsek. Tapi not bad, 15 kilo, guys, ya. Gila. Tuh, iya nih, tadi nih, Bali High Golf Club. Pas banget di depannya. Oke, round terakhir, guys. Wah, ini Jakarta, coy. Ini Jakarta, Sudirman. Jalan, wah, ini MT Haryono, anjir. Wih, The Dubai Mall. Jangan-jangan ini ada di... Wah, ini menara Burj Khalifa. Let's go di Dubai, Burj Khalifa. Anjir, keren banget, coy. Kita melihat langsung virtual vacation ke Dubai, ke Burj Khalifa. Gila, ini gedung tertinggi di dunia loh, guys. Ini gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Gue kira ini di Sudirman, anjing. Pas gue liat ini, wah, ini Sudirman nih, fix nih. Ternyata bukan Sudirman, guys. Oke, ke Dubai. Let's go, Dubai. Terus kita cari Burj Khalifa. Dubai Hills Mall, Lulu Hypermarket, Dragon Mart, Burj, Dubai Outlet Mall, Dubai Hills Mall, Malls of Emirates. Bentar nih, gue belum ketemu nih. Jumeirah, Dewa, Jebel. Nih, kalau misalnya gue ngeliat, kasih tau gue ya, guys, ya. Kadang-kadang gue suka kelewatan gitu loh. Dia lewat tapi gue gak ngeliat. Dubai Internet City. Anjing, ada Internet City-nya, coy, Dubai ternyata. Dubai International Stadium. Anjir, gokil. Gokil juga Dubai ternyata, ya, teman-teman. Burj Al Arab. Aku menemukan tulisan Burj Al Arab, tapi bukan Burj Khalifa, ya. Ini Dubai, the island Dubai. Dekat sini nih. Australia. Lah, kok ada Australia nih di sini? Shangri-La Dubai. Oke, apakah kita akan mendekati? Aduh, bingung, coy, di mana, coy? Gak ketemu, coy. Tapi kayak preset gue dekat sini nih, teman. Shangri-La Dubai. Coba gue di sini, ya. Oh, itu dia di bawah, anjir. 1 kilo doang gue, coy. Tapi mana gak ada tulisan Burj Khalifanya, coy. Oh, ini dia, anjir. Burj Khalifa warnanya hijau. Tadi gue nyariin Burj Khalifa. Gila, di bawah sini hijau sendiri, guys. Tadi gue kesini-sini bingung di mana. Ternyata di bawah sana. Kalau kalian ngeliat, komen, guys. Gue gak ngeliat beneran. Kadang-kadang kelewatan mulu ini. Let's go, you are now a tourist. Anjay. Gila gak sih, guys, deket-deket semua. Paling jauh paling tadi di Times Square doang tuh. Ya 5 kilo, 6 kilo doang, guys. Tuh, lihat tuh. Anjir, 5.000 semua gak tuh. Perfect score. Oke, thank you teman-teman. Itu dia video dari gue. GG sih ya. Karena gampang, teman-teman. Kalian ada yang tahu gak tempat di mana aja? Komen yang tahu ya. Dadah.